Welcome back, kembali lagi ke konten Mobile Legends Solo Ranked guys ya. Dan kali ini kita akan bermain Uranus guys ya. Uranus kita cukup OP sih harusnya guys. Tapi kita udah lama gak megang Uranus guys. Kita main Hanju terus kita kemarin guys. Kita spam terus guys Hanjunya guys. Dan kita lawan kita ada itu guys, Natalie guys ya. Bisa kita ngerti, bisa ngerti. Natalie itu sekarang setelah kayak di revamp gitu guys, model Natalie guys. Jadi bener-bener enak banget Natalie harusnya. Satu lane sama kita ada Edith. Kita bisa sih menang lane sama Edith. Dia nggak kan bisa macam-macam gitu nih sama kita. Jangan sampai kita masuk turret gitu aja guys. Dan juga basic common emblem itu di nerf guys ya sekarang guys ya. Penambahan si regennya jadi kurang. Aku belum kemarin pernah nyoba sih sekali. Ngefek sih guys, maksudnya jadi mana kita kan kalau biasanya pakai Uranus kan full terus gitu ya. Ini jadi kayak ada kurangnya gitu guys. Tapi nggak tahu sampai kayak gimana nanti ya. Oh, benar-benar kita harus kembali ke Uranus buku guys ya. Belum tahu guys ini kan cover aja. Watch. Lipang guys ya. Wih, sakit wih. Ayo wih. Faker. Kenapa gitu? Stres hari ini. Gak mati cok anjing. Aku mati nih. Oh gak aman aman. Nice. Untung. Sabar guys, kita fokus mekanik cok. Wow, Natalie ini boleh-boleh aja. Natalie ini boleh-boleh cok. Oh my, nice. Untung ada Saphir guys ya. Dia Natalie itu ke counter sama hero-hero yang itu guys, yang AoE guys. Karena dia nggak bisa ngilang sepenuhnya, dia konsil tapi nggak bisa dibasis attack guys. Akan dihancurkan. Ilmu itu guys ya, ilmu guys ya. Bisa dia nggak berani dekat-dekat kita juga. Ya siap aja dari kita aja. Nah skill kita away semua guys ya. Seluruh usaha kalian. Malah aku nang turret ton. Kibotan nang turret cok. Kita kan sampai jauh banget ini guys. Kita seperti Aran guys ya. Yang penting minion guys. Pewan sama minion guys. Tapi jangan salah, kita juga bisa ke sini, guys. Mite siapa sih, cok? Saferin di, oh Saferin di sana, cok. Mite cepol dong. Kalau Saphir di situ dong. Santai. Mita jebol dong, adik. Dek, Mita jebol, Dek. Eman lo nek di plating ini, guys. Kak eman tak kalian. Musuh plating Pak seneng tenang. Apa enggak bisa, guys? Lihat turretku digebuki, guys ya. Kami kali, Bros. Harus ulti deh. Ulti skill ini lari kabur. Nah. Kita tuh salah satu bisa monter itu guys ya. Mati cok Raimbe aku cok. Ah.
Nice, gak dikatik. Semua penyusup akan dihancurkan. Blue Rackle guys ya. Konsentrasi ya guys, kita guys. Wololol, kok tadi si gadis kecil mungil yang angelek ngene rek. Lololol, iku Natalie niku lho, cok. Garuk mati kon. Waduh, FPT free cok di bawah anjir, anjir lapak mid. Agak apa-apa, enggak apa-apa, tuker turret mid, guys. Dapat turret mid, untung bisa. Turret mid dapat, turret bawahnya belum tentu dia dapat. Ah, nice. Minion dapat kita semua, wih untung besar cok. Tapi ya berkita mati aja. Wah, diacak-acak cok mite cok. Kok tulul ya guys ya. Lulululul, kak bahaya tai gue rek. Bahaya tarik. Saya kesini lah, enggak. Aman. Kendel cari ini. Narik. Lulu yuk. Mangkani kendel. Tak menukai. Mangkani kok kendel. Ayo, kini. Ayo, maju kini pulter bu. Tak diskill lari aku sanjuk. Bangsat cepet tak menikahi, mati dong aku dong. La 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 la. Kita berhasil nge-distract 3 orang guys ya. 3 orang itu tadi ke arah kita semua dan teman-teman kita free guys. Kita untung guys. Beli apa nih guys? Ini anti kuiras kah guys? Oke, kita beli anaknya anti kuiras. Bawahnya lihatlah, aduh. Bol dong bawah. Akan dihancurkan. Bol dong bawah guys. Sayang guys ya, tapi ya mau gimana lagi guys. Bisa nanti kira jadi nanti kita beli itu guys. Beli radian guys ya. Wah, Natal ini enak banget cok, nek mangan nah ini. Harus di respect sih Natalie, harusnya ini harus sering di respect gitu loh guys ya. Nah kalau dia lawannya single target yang basic attack susah sih guys. Malah mati mana, cok? Wah. Gak bisa, bos. Nice. Mati. Nice. Oke, guys. Oke. Ayo, maniak do jancuk tak kira maniak. Susah aku mundur. Bajingan. Kamu. Ya aku mundur, cok. Gak bisa, guys. Nitit lo, guys. Nice, mitnya dapet. Ini
nak guys kalau kalian punya exit aku aja. Waduh, tuh dek, sampai mati dek, emang dek. Aku memperoleh kekuatan dari petir dan ini. Ya Allah dek. Xavier-nya bener-bener ngefit banget guys. Mati berapa dia? Mati 3 sih. Killnya banyak. Oke, lumayan. Itu sih gendong-gendong guys ya, siapa? Ngapain cok? Mau ngapain dek? Harus ketangkep sih sama Natalie sih pokoknya. Mana? Dadah. Aku mau perhatiin lane atas saya guys. Mana jebol guys. Anjing lah pokoknya siadap. Gua rekip bisa nang gini on. Gila memang ini. Lah menang gini. Lucu. Dikon TikTok anjir. Waduh lah fokus ini kabel lor 300 reken. Wah parah sih cok. Di TikTok anjir, ngedasnya gak ketok anjir. Lama. Mati lor. Mati dek. Nah, kurang sakit mana nih. Kok masih di sini? Kurang. Last, nice. Akhirnya. Kita isok dong ini. Isok dong, ada tolol dong aku dulu. Gila. Acok tolol guys, best musuh ini guys. Natalie ini wis kocok ini gitu kan. Tuh kan mana kita habis guys ya. Mana kita habis guys, lihat guys. Guys, si common emblem jadi tolol guys ya, gara-gara di nerf guys. Ya Allah, dua orang mati cok. Wah bener-bener butuh radian sini guys. Radian guys ini guys. Jual kali ini. Radian, blade armor guys maksudnya guys. Bukan radian guys. Nah kita ada buff ya, tambah enak cok. Nice, dapat buff kita guys ya, mana kita jadi hemat. Dia split atas ya, aku ke atas ya. Bunuh aku sini. Masuk ono arek nang dhuwur. Ngapain aku melok-melok ini? Mental ini di sini. Seluruh usaha kalian akan menjadi sia-sia. Ayo serang lo. Cok, anak kali ini anjing asu. Mati. Nah, tukari tapi yo. Ah, lumayan lah. Lalu. Nama. Terus bisa lewat. Mage sih tukar romer sih.
lah ini lo nge-lag cok nang gini. Hahaha ceritamu bro. Awas jangan sampai kayak tadi guys. Tadi itu anjing banget guys ya. Siapa sih? Si siapa? Mas Kopi dapat momen guys, ngebunuh banyak guys. Tadi Mas Kopi dapat momen guys. Anjing nge-lag cok. Momen ngene nge-lag untung aing. Astu kan bener kan Mas Kopi dapat momen kan. Turat. Nice. Mas Kopi itu tadi dapat momen guys, healer pertama guys. Jadi jejer langsung dapat banyak dia. Inspire kayaknya dia. Lihat guys, main makro aja guys ya. Kalau kalian XP lane itu guys ya, main makro ya guys. Kalian tahu kalian clear minionnya kapan, kalian jointin pack kapan guys ya. Kalau sama Yin yang kemarin itu telek guys ya itu guys ya. Babi itu guys ya. Dia enggak main makro sama sekali guys. Laning-nya enggak dijalanin guys ya. Kalau ini tadi kan gameplay kan ngabisin minion cabut, ngabisin minion cabut gitu guys. Jadi team pack-nya ada, kita nibe-nibe, duit kita kaya, lihat di dashboard duit kita guys. Loh, kita lebih kaya daripada Hyper loh guys. Itu karena kita sering clear minion guys. Open map juga enak kalau kalian kaya guys. Kalau kalian miskin nggak bisa open map cuk, kayak orang tolol lagi gitu.